cara dan ialah cara untuk menguatkan kemahuan kita, keinginan kita untuk memperdalamkan makrifat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cara untuk menguatkan keinginan kita tu, saya ulang acak kali ini kerana kita rasa benda ini pentinglah. Menundukkan sifat-sifat kebinatangan. Baik, sifat-sifat kebinatangan ni iaitu sifat-sifat yang disebut sebagai sifat-sifat nafsu lah. Sifat-sifat nafsu ni umum. Nafsu kita ni, kita sebut bila nafsu kok, dia satu perkataan yang umum, yang mencukupi banyak. Kalau kita pecah, ia akan pecah banyak. Ada sifat syaitaniyah. Ada sifat disebut sebagai apa ni, nafsaniyah, yang cabangnya adalah sabu'iyah, bahimiyah. Itu nama-nama pecahan-pecahan. Nak beritahu, itu adalah cabang-cabang nafsu. Nafsu yang dipengaruhi oleh godaan setan, dia akan jadi syaitaniyah. Perangai dia tu, maka ia akan berperangai lah seperti perangai-perangai kesetanan itu. Perangai-perangai kesetanan tu apa benda? Yang ni, apa ni, meremehkan orang, memperbodohkan orang, menyombongkan diri, mengangkat diri. Itu tanda-tanda perangai kesetanan. Sebagaimana setan itu enggan memberikan kemuliaan, menghormati Adam AS kerana kesombongan dia, itulah perangai sifat dia. Kalau kita ada pada kita, itu dikatakan kita sudah ada perangai-perangai kesetanan. Kesombongan, kebanggaan, keangkuhan, pandang rendah korang, pandang hina korang, pandang remeh korang. Itu semua itu pengaruh sifat-sifat kesetanan. Jadi kalau ada pada kita, tanda memang hati kita sedang diresapi oleh pengaruh nafsu kesetanan itu. Nafsu yang sedang dikoda oleh pengaruh-pengaruh setan. Dan juga banyak lagi lah antara tipu daya. Suka menipu daya, suka sepelek itu dan ini, tidak jujur dan sebagainya, tidak amanah. Itu ada juga pengaruh-pengaruh kesetanan. Kerana kita tahu kerja setan ni menipu daya. Kaidu syaitan, kaid. Kaidu ni tipu daya. Suka sepelek, suka itu, itu tanda kita telah mewarisi sifat-sifat kesetanan. Nafsu kita telah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh tu. Syaitan ni lah. Itu dan berbagai-bagai lagi lah. Bila kita baca Al-Quran, baca hadis, kita akan tahu perangai setan macam mana. Jadi kalau nafsu kita terpengaruh dan terikut perangai tu, itulah dikatakan nafsu yang terpengaruh dengan sifat-sifat syaitaniyah. Kadang-kadang bersifat kebinatangan. Nafsu juga, nafsu kita juga. Tapi diresapi oleh sifat-sifat kebinatangan. Kebinatangan ni dipecah lagi oleh ulama' kepada dua bentuk. Satunya disebut sebagai sifat sabu'iyah. Sabu'iyah ni iaitu sifat-sifat kebinatangan buah, binatang buah. Macam mana binatang buah? Yang ini suka kontrol, suka menguasai, suka macam kita tengok rimal lah, rimal singa. Suka kontrol kawasan. Dia rimal singa, kucing lebih kurang perangai dia. Kau tengok tak apa, kalau kita tengok rimal payah duduk dalam hutan tengok kucing, perangai serupa. Cuma bila dia kecek itu dia dah lawa, rasa dia cium besar macam rimal. Jadi kerimal kau dia. Tapi perangai serupa. Tak boleh tembung sama-sama dia. Oh ni tanda kawasan ni. Dia kecing lah. Tak ada kawasan ni. Dia kecing di situ. Itu tanda-tanda kawasan. Macam rimah juga lah. Dia suka menguasai, menekan. Itu perangai-perangai dia. Binatang buah. Maksudnya suka kena korang. Suka menyakiti orang lain. Lepas tu menguasai, memaksa dan sebagainya. Itu merupakan perangai-perangai, pengaruh-pengaruh nafsu yang disebut sebagai sabu'iyah. Sebagaimana yang kita tengok pada binatang-binatang buah. Jadi sekiranya perangai-perangai binatang-binatang buah ni suka belaga, suka baloh, suka pelaga, suka melagakan. Dan pattern-pattern tu semua itu dipanggil sabu'iyah. Jadi sekiranya perangai-perangai tu melekat pada kita, kita tahulah bahawa nafsu kita ni sedang diresapi oleh pengaruh sifat-sifat nafsu sabu'iyah. Ataupun sifat nafsu yang disebut sebagai bahimiyah. Yang ni bahimiyah ni kemahuan-kemahuan nafsu yang merujuk kepada makan, minum, bersekedudukan dan macam-macam lagi lah. Oh, jenis-jenis yang kita lihat pada binatang-binatang ternak tu. Macam lembu, kambing tu memang kehidupan dia ada benda lain lah. Makan, minum, biok, kemudian dan lengkungan tu lah. Jadi sekiranya sifat-sifat itu menguasai kita, kita tahulah bahawa nafsu kita telah dipengaruhi, telah didesapi oleh sifat-sifat bahimiyah, kebinatangan itu. Jadi sifat-sifat ini bila menyerap masuk dalam kalbu kita sehingga mencorokkan nafsu kita, dia akan menghilangkan kemahuan untuk mengenal Allah. Benda ini kalau dia telah meresap ke dalam hati kita, kesan dia apa benda? Dia akan menjauhkan kita daripada hadrat Allah. Jadi kemahuan untuk mengenal Allah tu akan jadi lemah, akan jadi padam bila sifat-sifat nafsu ini menguasai.
Dengan cabang-cabang tadilah, syaitaniyahnya, sabu'iyahnya, dengan bahimiyahnya, bila dia memang menjadi sifat besar dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita tidak terhalang daripada bermakrifat, dan keinginan untuk bermakrifat pun tidak timbul.